Ha <laughs> ha! Jumpa lagi sahabatku semua di channel saya Adenium JBI, channel seputar adenium dan semua hal seputar merawat adenium, merawat tanaman hias, tanam-tanam dan sekali waktu membahas seputar organik. Terima kasih untuk yang selalu nonton, tanya-tanya dan respon baiknya yang baru nonton hari ini, tetaplah di channel saya. Dukung terus like, subs dan harapan saya kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, hari ini kita ke tanam-tanam yang lain dulu untuk adenium saya masih pikirkan untuk pembesaran nanti pohon-pohon indukan saya akan pindahkan ke sini semoga proyeknya terrealisasi jadi ada masih banyak space di lahan kosong ini ini lahan saya saya sudah tanam lengkeng beberapa hari kemarin ini yang di depan saya sudah tertanam dua minggu kemarin saya kurang tahu jenisnya apa ini dari rekan Nur Seri Saya, kayaknya pingpong atau jenis King Long. Yang jelas, jenis lengkeng besar saya ada beli tiga pohon. Oke, lanjut di tengah lahan saya juga tanam satu pohon, sudah tertanam. Yang satu masih di polybag, belum tertanam jenis lengkeng okulasi. Ini jenis buah besar juga, bentuk daun seperti ini. Jadi saya cukup beruntung juga Dibeli dalam kondisi pohon sudah cukup besar 1 meter up tingginya dari tunas bawah Sudah rimbun Dengan harga yang bersahabat pula Oke lanjut Kita lihat yang sudah tertanam Kelengkeng merah Red ruby atau apa ya namanya Yang jelas daunnya merah Kulit buahnya juga berwarna merah nantinya Tuh sudah tumbuh bakal bunga tapi saya nggak fokus ke buah dulu, kita besarkan dulu, tancapkan akarnya di lahan baru, setelah itu kita akan terik pembuahan. Oke, botol yang di bawah itu, itu stok PSB lama, jadi saya jemur di situ saja, supaya tanah itu jangan digaruk-garuk ayam. Karena ada juga beberapa ternak saya yang bandel keluar dari kandang jaring, jadi saya cegah dengan botol PSB, kebetulan warnanya merah, katanya ayam takut, saya juga kurang tahu pasti. Oke lanjut, clue video kita hari ini. Kita akan tanam satu pohon lengkeng ini. Saya sudah siapkan posisi tanam, sudah saya gali sekitar 45 cm kedalaman, menyesuaikan dengan ukuran polybag saja. Jadi begini sahabat dan rekan-rekan semua, sebelum kita tanam lengkeng ke lahan baru, saya punya satu kebiasaan, jangan langsung ditanam, jangan langsung ditanam, siapkan dulu lubang, lalu sediakan unsur hara, gunakan pupuk kandang. Intinya memasukkan unsur hara sebanyak-banyaknya, bagikan mikroorganisme makanan sebagai pembeda tanah. Setelah satu minggu kita tanam, tutup dengan tanah sekitar 3 cm, 3 cm lalu tanam. Seperti itu sahabat dan Rekan-rekan semua, untuk unsur hara dan kebetulan, saya ada juga ternak ayam di lahan. Itu nggak banyak, jadi saya manfaatkan itu saja. Kotoran ayam di bawah kandang, sisa pakan, bekatul, daun, ranting, berguguran di sekitar lahan. Jadi, konsep saya di lahan, ternak dan tanam-tanam itu saling keterkaitan, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Ternak ayam itu ada kohe, manfaatkan kolam, ada air, bisa untuk siram-siram dan POC. Jadi semuanya digunakan sebagai bahan organik tanaman. Persoalan organik itu hanya mau atau tidak, itu saja. Oke, sahabat dan rekan-rekan semua, inti video hari ini. Saya mau coba tanam lengkeng, ada tiga jenis ini, tanpa pupuk kimia. Saya akan coba berorganik. Dimulai dari sini, proses tanam ke lahan baru dari polybag, cari tahapan dan proses, Cara tahapan dan proses akan saya bagikan nanti. Yang bilang berorganik itu berat, beratnya di mana? Yang penting mau atau tidak. Jangan mau lahan Anda rusak selamanya nanti. Hutan nggak pernah dipupuk. Kalau mau berpikir organik, coba sentuh lantai hutan. Itu nggak gunakan pupuk kimia. Oke, sahabat dan rekan-rekan semua, propagasi adenium saya, gaya tanam saya, dan metode organik saya mungkin banyak kekurangan. Cacemaki dan kalau ada kritik silahkan di komentar. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semuanya ini untuk hanya untuk saling berbagi dan bahan belajar untuk kita semua. Kita jumpa di kesempatan video lain lain. Saya akan bagikan perkembangan lengkeng ini. Semoga jaya Adenium Indonesia. Semoga jaya petani Indonesia.